Kalau yang mana lah? Kerokan. Pas. Pas, bro. Kalau ada dua, dia kantong jauh satu. Bangsen ya. Kita lihat kita puncak teratas Gunung Padang. Mau tahu kelanjutannya lebih seru lagi. Pantengin terus channel The Natural Adventure. Cek dulu. Ya, oke teman-teman. Baik. Selamat pagi. Sekarang saya sedang berada di area parkir Pal 2 untuk melanjutkan perjalanan ke menuju Gunung Padang. Untuk itu jangan kemana-mana, pantengin terus perjalanan saya menuju Gunung Padang. Let's go. Teman-teman semua, nampaknya perjalanan sedikit lagi kita menuju Gunung Padang. Jalan untuk menuju Gunung Padang sekarang tinggal menurun dan sedikit berbelok. Nanti di sana ada teman saya, orang sana juga, dia akan bersama saya menjelajahi Gunung Padang. Tetap saksikan terus The Natur, jangan skip. Let's go. Sebentar lagi kita akan menuju ke sana. Sekitar 10 atau 15 menit lagi karena jalan untuk menuju Padang nanti kita akan melewati bukit. Jadi lokasinya di atas ya. Situs menggali tikungnya. Jadi berupa bebatuan nanti akan dijelaskan oleh mungkin teman saya atau di sana ada kuncinya. Lanjut terus saksikan perjalanan kita di Gunung Padang. Let's go. Semua sepertinya teman saya sudah menunggu di sana. Mari kita ke sana. Aduh. Oke, teman-teman semua, perkenalkan teman saya namanya Rizky Triatmaja. Dia salah satu mungkin orang Cianjur sini yang tahu tentang situs megalitikum Gunung Padang. Gimana kabarnya, bro? Alhamdulillah, baik. Oke guys, kita akan menuju ke Bukit Gunung Padang, situs Gunung Padang bersama teman saya. Let's go. Oke, teman-teman semua, kita sudah berada di rest area depan untuk gerbang pintu menuju Gunung Padang. Yang sekalinya tempat yang sudah terawat, parkirnya sudah dikelola oleh pemerintah setempat. Mari kita ke sana. Tapi terlebih dahulu kita daftar dulu ke pendaftaran. Let's go.
masuk menuju Gunung Padang. Harga tiketnya 5.000 per orang. Mari kita ke sana. Oke okay guys, kita akan menuju ke sana, ke lokasi Gunung Padang. Untuk itu jangan lupa kita cuci tangan dulu. Sudah berada di atas untuk persiapan di sana. Let's go, kita akan menyusulnya ke sana.
Ayol, enak. Ayol, enak. Ah, beli. Terus oke tapi kan guys. Mubang. Kok ayo. Mana nah? Terus kan. Ah, sir. Pas, sir. Ngepas, mun. Ada di bawah, ada kantong sampah, aduh. Mun. Guys, kita dapat ini. Mubang sih, anjir. Saya lihat kita lagi di puncak teratas Gunung Padang. Mau tahu kelanjutannya lebih seru lagi, pantengin terus channel The Natural Adventure. Cek itu. Semua di sini saya sudah berada di Bukit Gunung Padang. Di pertemuan kali ini bersama salah satu apa kan ini? Saya sebagai Bapak Yusuf. Oh, supaya Bapak siapa? Akang siapa? Yusuf. Akang Yusuf nanti akan menjelaskan tentang Gunung Padang bersama teman saya tadi Rizky. Baik Kang, untuk sejarahnya sendiri asal mulanya Gunung Padang, bagaimana bisa diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja ya, berdoain aja. Pertama, Gunung Padang pertama tercatat tahun 1914 sama orang Belanda namanya Jekrum. Kalau dilaporkan oleh masyarakat di sini tahun 1979. Sudah dilaporkan kepada dinas terkait, lalu ini dibersihin sampai tahun 85. Karena dulu Gunung Padang ini tertutup sama pelukar hutan belantara, di sini banyak pohon yang besar, diameter di atas 3 meter lebih. Dibersihin, lalu nampak-nampak batuan-batuan. Nah, kalau terbuka untuk umum, yang namanya Gunung Padang ini, tahun 2011 pertama kunjungan pendiri support itu lalu dipublikasikan banyak media TV internet dan sebagainya, mungkin di situ banyak. Lalu dari tahun 2012 banyaknya ilmuwan datang ke sini dari arkeologi, geologi, astronomi, hidrologi, antropologi, geosiawan maupun budayawan, semuanya pada datang ke sini. Ya, Gunung Padang ini diteliti secara kajian ilmiah mungkin sama para ilmuwan. Dan hasil kajiannya mungkin dipublikasikan seperti itu, mungkin adik-adik udah pada baca. Nah, kalau di cerita masyarakat yang namanya Gunung Padang ini, buat apa sih fungsinya dulu? Kalau menurut cerita secara turun-temurun, yang namanya Gunung Padang ini dulu fungsinya sebagai tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, juga tempat peribadatannya orang-orang dulu. Dan di sini Gunung Padang ini ada 5 teras. Pertama, teras pertama ada nama batu musik atau orang sini menyebut batu gamelan. Ada juga yang dinamakan batu dolmen atau orang sini menyebutan batu goong. Ada juga aulanya. Lalu di teras 2 ada yang dinamakan batu kursi, batu tapak kaki, sama yang dibilang batu lumbung. Lalu di teras 3 ini ada yang dinamakan batu gambar kujang sama batu tapak maung. Lalu di teras 4 ada yang dinamakan batu kanuragan atau batu pengujian. Lalu di teras 5 ada yang dinamakan batu singgasana sama yang dinamakan batu pandaringan. Nah, batu apa misalkan yang ada di Gunung Padang ini? Kalau menurut para penelitian, ini namanya andesit piroksin, artinya batu yang banyak mengandung karena besi tinggi atau logam. Nah, dan salah satu keunikan Gunung Padang ini memang diidentik dengan 5. Pertama, struktur bangunannya ini ada 5 undakan. Lalu sudut batuannya juga banyaknya 5, tapi ada 5-6-5-6 pentagonal hexagonal ya, dikelilingi 5 gunung, menghadap dari sini ke arah Gunung Gede Pangrango 5 gunung juga. Nah,
Dan dulu orang sebelum kesini, karena dulu kebanyakan orang yang ritual sebelum terbuka untuk umum, di bawah ada sebuah mata air, itu fungsinya sebagai tempat bersucinya orang-orang itu sebelum melakukan aktivitas ritual semedi, bertapa, meditasi, mungkin kalau orang muslim sebagai tempat tafakur, takur, berpikir, berdoa, pada intinya tempat mendekatkan diri kepada sang Maha Pencipta. Nah itu. Dan luasnya Gunung Padang ini, kalau menurut para ahli ilmuwan, penelitian ini 29,1 hektar. Jadi sebelah barat ada sungai Cipangulaan, sebelah timur ada sungai Cikuta, sebelah utara ada sungai Cimanggu. Jadi semuanya dikelilingi sungai gitu. Nah, itu salah satu tentang Gunung Padang. Cuman kepercayaan masyarakat dulu Gunung Padang ini sempat dipergunakan di zaman Eyang Prabu Siliwangi. Cuman tidak tahu abad keberapa, generasi keberapa yang pernah singgah di sini, karena di Gunung Padang ini belum ditemukan jenis prasasti, huruf, arca, patung dan sebagainya. Makanya dinamakan oleh orang ilmuwan namanya Punden Berundak, artinya tempat yang bertingkat-tingkat. Makanya ada 5 undakan juga seperti itu. Nah, barangkali ada yang ditanyakan lagi? Kalau dari segi batunya ada, kalau tidak salah, apakah dari tempengan Gunung Berapi atau gimana nih? Kalau menurut para ahli ilmuwan itu seperti itu, sekitar mengatakan ini ada yang mengatakan dari magma yang mengendap muncul ke permukaan membentuk columnar join seperti balokan-balokan es kalau ditata. Tapi sampai sekarang para ahli ilmuwan juga belum bisa menjelaskan siapa sih orang pertama yang pertama menata menyusun Gunung Padang ini. Lalu ada juga yang menyebut batuan ini dari luntan Gunung Merapi. Tapi dulu sekitar mana gunung yang aktif di sini dan kenapa hanya ada di sini? Jadi yang banyaknya di sini, enggak di tempat sekeliling ini, yang banyak batu enggak hanya ada di sini, batuan yang seperti ini. Ada juga yang mengatakan ini batuannya jenisnya batuan-batuan meteor. Itu ya, karena kalau diteliti sama para ahli ilmuwan, memang kandungan logam atau besi sampai 45% kandungannya, beda sama batuan-batuan alam yang biasa. Nah, Bang Koli, ada yang lebih itu? Pada dulu kan Kang, sempat rame kan adanya penggalian tentang Gunung Padang ini, kalau misalkan digali kan luasnya itu beberapa hektar. Untuk menurut Akang sendiri, apakah perlu penggalian atau penelitian lebih lanjut atau dibiarkan seperti saja? Kalau untuk penelitian silakan aja, yang penting tidak merusak, merusak struktur cagar budaya ini, silakan aja. Kalau hanya sebatas penelitian ya mungkin buat studi itu seperti itu, yang penting tidak merusak bebatuannya, tidak merusak posisinya, ya seperti itu. Silakan aja. Itu kalau memang ada surat izin tertentu dan memang ada keperluan, ya buat dipublikasikan biar pada orang tahu seperti itu. Dan usianya hasil kajian kemarin dari tahun 2012 seperti geobor, geoladar, geolistrik, geomagnet, geobor dan sebagainya, ya memang usianya menurut para ahli lebih tua daripada candi, lebih tua daripada piramida Giza Mesir. Oke. Lebih tua berarti. Untuk mungkin untuk ini kan, misalkan di sini kan banyak sekali untuk Akang sendiri yang sudah lama mungkin di sini ya. Untuk mungkin respon dari pemerintahnya gimana terhadap adanya situs terbesar loh ini, tertua gitu. Ya alhamdulillah, respon dari pemerintah dengan adanya situs ini, dan memang di sini menugaskan adanya pekerja atau pegawai yang ditugaskan dari pusat, dari provinsi, juga dari kabupaten. Misalkan dari pusat ada 5, dari provinsi ada 2, dari kabupaten ada 1. Nah, itu yang ditugaskan di sini sebagai jupa yang membersihkan, merawat jika ada dibutuhkan oleh pengunjung atau tamu yang datang ke sini tentang informasi mungkin sekilas tentang Gunung Padang, yaitu dijelaskan juga itu karena memonitoring, mengawasi, memantau juga itu tugas jupa di sini ya, juru pelihara di sini. Iya teman-teman, untuk saran buat para wisatawan gimana? Oh, ya, mungkin untuk para wisatawan atau misalkan ada kunjungan dari mana teman-teman semua, adakah misalkan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar di area Gunung Padang itu? Ya, buat wisatawan yang datang ke situs Gunung Padang ini,
memang banyak larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di situs Mega Gunung Padang ini. Yang pertama, tidak boleh mencoret-coret di batuan situs Gunung Padang ini, BCB ini, benda cagar budaya ini. Yang kedua, tidak boleh menduduki atau memanjat ke batuan-batuan yang berdiri dikarenakan batuannya tidak terlalu dalam, sekitar 30 cm 40 cm, jadi dikhawatirkan roboh otomatis merubah struktur cagar budaya. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lah pada intinya, seperti itu. Ya, terpuji. Ya, pada intinya maupun berbagai agama pun, keyakinan apapun, silahkan-silahkan aja. Yang mungkin hobi ritual atau hobi meditasi, silahkan-silahkan aja. Yang itu pesan saya sebagai jupol di sini, tidak boleh merusak. Yang penting kita sama-sama ahli warisnya menjaga, melestarikan benda cagar budaya ini biar secara turun temurun itu selalu ada. Seperti itu. Jadi merawat lah ya. Iya, merawat. Merawat supaya nanti bisa lihat tahu bahwasanya Gunung Padang seperti ini loh. Enggak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Mungkin cukup sekian, Kang. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman semua jadi itu ya tadi penjelasan dari Kang Yusuf, semoga bermanfaat. Siapa saja yang mau datang ke sini silakan, asal jangan merusak struktur dari cagar budaya alam ini, cagar budaya situs Gunung Padang ini. Terima kasih, Kang, atas wawasannya, atas semuanya. Semoga kita bertemu lagi di lain hari. Ya, terima kasih. Guys, penelusuran di situs Mega Gunung Padang ini semoga bermanfaat untuk kalian semua yang pengen main di sini. Sudah dijelaskan tadi sama Kang Yusuf. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pantengin terus channel The Nature Adventure karena di episode lain masih ada petualangan yang lainnya. Ciao. Dikaitkan sarang Siliwangi ini di maksudnya kumaha? Ya iya, itu ya salah sawiasna itu cerita kepercayaan orang dulu. Tempat itu sempat menjadi tempat diperkenalkan di zaman Eyang Prabu Siliwangi. Cuman terang abadnya seperti generasi ke seperti bagi kan di dia tercatat ayat tulisan arca patu sinarasana itu ada dia ayat batu gambar kujang tapi batu gambar kujang itu dia tetap mau. Jadi pada intinya namanya sadayana nami-nami batu memang harus secara turun-temurun itu sebuah pengumur salah sama ya filosofi sebatas misalkan mau itu yang tidak pengumur artinya manusia unggul. Jadi manusia unggul itu orang-orang hebat yang bisa meninggalkan karya anak dan anak itu enaknya salah satu iya dia mau ya anak kujang sebagian sesuatu menyebabkan kukuh karena yang jelma-jelma terus bisa jadi kayak apa? Itu akan menjadi manusia umum, manusia umum itu manusia hebat. Yang manusia hebatnya orang-orang dulu. Kita mah hanya meneruskan sih sebetulnya mah. Kamu bilang orang sekarang lebih pintar daripada orang dulu. Apa memang? Karena semuanya yang sekarang mungkin dibikin, diciptakan,
orang-orang sekarang, orang dulu udah menceritakan duluan, gitu. Siapa tahu orang itu jadi udah bisa membaca alam yang akan terjadi. Karena waktu dulu pada di geobor, geolistrik di bawah itu ditemukan jenis kerikil sama pasir. Apa itu fungsinya? Itu menurut para ilmuwan itu salah satu alat peredam gempa. Jadi orang dulu itu udah pintar, udah hebat, udah cerdas. Jadi bisa memprediksi alam yang akan terjadi. Bisa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan sebagainya. Si pasir dan kerikil itu menurut para ahli ilmu sebagai alat peredam gempa, meskipun gempa dibawa kencang untuk terlalu garu kalau margi dinya ya kesik teh gitu. Oh, ternyata orang dulu itu hebat. Terus iya di sana nyano perkawasan tadi teh di langit katanya ninggal bintang cenah teteh jadi sate acan aya bangsa non teh kompas sukareta teh tos apal bangsa itu misalkan tanah ieu teh suburna bulan ayeuna gitu. Nah, itu salah satu tempat karena dulu tempat berkumpul musyawar, tempat berkumpul, tempat musyawarah, juga tempat kuliah. Mungkin di mana kumpul dulu untuk menentukan masalah. Jadi salah satu mungkin dulu ada salah satu tokoh yang paling ditokohkan. Mungkin di zaman kerajaan mungkin raja atau mungkin di tokoh ke peribadatan tokoh yang paling ditokohkan yang menentukan di waktu itu. Mungkin di musim ini akan menjadi musim halodo. Di kan lamun ayeuna misalkan lamun nuju ngadawung di dieu pergerakan tina musim halodo, musim dadang rat, tapi ke musim hujan kebekakannya ada perjalanan matahari kannya. Nah, di dia kieu katanya anyawan. Lamun misalkan musim hujan biasana kan panon poe teh kaditu nya disebut ngaler. Mun orang sedang ngaler. Katanya arah selatan, lamun usum halodo pasti ngidul. Lamun usum dadang rat biasanya tengah. Itu udah ketinggal kan? Itu muncul orang ilmu astronom perbintangan ya tadinya ya bisa seperti itu jadi bisa membaca bintang-bintang gitunya. Nah dulu jadi salah satu di situ berarti perantin ningali bintang orang gitu karena mungkin wengi mah kan bintang teh sih ketinggal cakat gitu kan tinggal menjelas main di diamnya jika menembus gitu kan sih menembus suasana aslinya. Iya, mata kan sok ke ada jami anu dongkap di umi gitu. Siang umi ari ka pungkur mah panya can terbuka ka umum mah anu namina tempat tos terbuka untuk umum pasti diidentik sareng tempat wisata. Padahal anu namina Gunung Padang teh acan aya eskana sebagai tempat wisata, hanya sebatas cagar budaya nasional. Itu anu tos dilindungi ku undang-undang. Amun ieu mang masalah mistis-mistis kumaha didi? Anu namina mistis mah jangankan di gunung, di kota oge gitu anu terus rame mistis mah iya. Tapi dia no terkenal misalkan pernah kumaha gitu kejadian. Nah, kalau mau diceritakan mungkin pengalaman abdi lamun teh mah cicing di dieu, akang pengalaman akang cicing pasti benten. Oh benten. Oh gitu. Setiap orang ngerti punya ceritanya masing-masing. Masalah mistis mah. Masalah mistis masih gak kieu. Urang ayeuna keur cicing di hiji tempat di Numatak Angker. Tiba-tiba datang seorang makhluk sesok awewe antara bingung ada tiba-tiba dituturkeun eueuh misalkan. Datang ka si Akang belum tentu bating kepalaan mah anjing sieun. Kayo. Pasti. Anu namina mistis. Tadi teh ngobrol sareng Akang teh pamili na segi sok aya nu siga nu koneng hurung itu ngalangkung bodas tenangnya nya eta mah mungkin kan lamun ketinggalan tapi kumaha tuh nya anu sebatna cahaya meureunnya eta mah cahaya jenisnya cahaya memang yang tergantung tingkatan siga nama gitu lamun secara ayeuna Akang tingkatanna siga kitu mungkin aya di salur Akang tingkatanna siga kitu padahal kalau cahaya misalkan aya hejo aya bodas anu siga mutiara atawa siga caibun sentra pamon poe dilapna. Nah, aya anu koneng beres aya anu hejo siga pucuk jau tetep aya anu ungu aya anu biru siga biru langit teu bersih. Lamun cek orang-orang aya ning ahlina nu kana ditu dia siga energi aya aya di awak siga kitu gitu. Lamun anu biru sawarna. Biru. Nanti beureum. Lemah cenah otong. Cenah kitu cek anu. Abdi kurang begitu memahami ari anu kana ditu mah nyamperin orang-orang tertentu lah. Cuman nya abdi sami kadang-kadang ngasih. Anu koneng emas gitu kan. Ya. Koneng emas. Aya anu istilahna tiga cai ibun kasentara panon poe ditinggal itu silo.
seram kuat lah gitu. Ya ah itu biasanya naon itu teh kan begitu punya buka tahan orang rahasia kan ya ah coba aneh misalnya sekarang di dunia cicing kali fokus santai rileks nyukain ya Gusti Allah gitu di hati akan nyukain ya hayang naon gitu misalnya maksudnya orang nyungkeun ka Gusti Allah ulah kanusanes doakeun sepuh anu kantos tinggi di tempat umpama teh mah abun kapukur geus diwangi sok naon yang naon eta teh gitu itulah mungkin akan terjawab dengan sendirinya meskipun tahu mungkin tidak bisa menceritakan kepada semua orang hanya akang lah anu tahu gitu. Emang di jalan ayam tadi kayak ungu koneng emas nih ya nyalamun ku ahli-ahli istilahnya nu jalan inra kan namanya sih ya gitu lah anu di paparina ben kelebihan ku Gusti bukan sadaya nanti tiasa cuman bernak ya notos aya anu ngolahnya di sana. Aya anu tos memang di pasien bagian. Sadana lagi mungkin tiasa ari ku belajar mah. Gitu. Sebut orang-orang anu. Sadana tiasa. Cuman nyacek tadi teh aya anu ngolahnya lira, aya anu tos di pasien. Tos di bahanan gitu, modernan gitu, di rumah kawasan. Kemudian santai di sana. Nyambel hati mungkin ya Gusti Allah mungkin nah di nanti malah lebih dikir gitu. Dengan kaki di hati ya Allah kami sama yang terbuka naon nyamberin karena secara gambaran akan pikir akang pribadi anu tiasa bisa nggak kadang-kadang mungkin sadayana kan mentera si akang biar nyeritakan kan si akang itu mungkin kan teningali mungkin lain misalnya kayak teningal Pengen tuh akang tuh ya, akang kau harus kesantar tuh. Tempat karuhun bener salit agungnya, itu anu memang disucikan, disakralkan itu sebuah kapungkur. Ya pasti saya, cuman ya tingkatan anak eta masih benten-benten. Kayak anu olah spiritualnya tinggi, oh sejak kia, anu spiritualnya rendah, kena sejak kia. Yang berbeda beda level, beda tingkatan. Saya terus. Kedah wangi merenya kangnya. Nya pada inti nama pengintan badai wangi badai siang oge terkait kerusuhan orang, kefokusan orang antara menelamun orang muslim orang di hati dikir, hati, pikiran. Emutan biasa bisa nyatukan ketika terasa deket dengan rumah kawasa gitu. Ya mungkin didinya segala damberan sepuh kapungkur dia siap itu makanya bisa membaca alam yang akan terjadi karena berhenti lu faktor lah anu menunjang yang pertama deket anu menciptakan alam anu kedua nak terang rusak alam memelihara alam ya memelihara untuk ngarusak dulu orang deket jadi naon anu bakal kejadian di bedanya kok cuman gambaran anak ari orang sunda mah siloka pikiran nendei bakal naon siak ieu oke mah dunia teh oke mah dunia teh beti atanapi kieu cok orang baheula oke mah orang Jakarta teh bakal katingali di imah cok orang bingung boro-boro can aya listrik boro-boro ning katingali di imah baik di mana? Gini si orang ayana listrik, ayana TV, nyetel TV, oh gini orang Jakarta ketinggali. Ah berarti orang dulu itu udah tahu akan adanya TV. Pinter tuh tah. Pinter. Hebat. Nah itu salah satu. Si oke mah dunia teletik boro-boro ning dunia sa kampung mun dia depan lemur teh ancal-ancalan lega. Sa RT ge. Nah mungkin bisa dikeubeul. Gini ayana apa ayana handphone. Nah, orang dulu bisa dikeupeul cenah ge. Bisa dipesakan dunia tengke mah dina apa ya nya terus eta jelema baheula baheula bisa ngobrol kalau baheula cenah jeung jarak jauh disebut bahasana telepati ayeuna mah meureunna telepati teh
handphone, telepon, bagaimana telepati, sinyalnya naon, nyamber mandang, percaya akan kawasa. Jadi disitulah manusia unggul, ada orang hebat, ada orang-orang juga gitu. Anu bisa menceritakan alam yang akan terjadi. Urang ayeuna geus nyaon kolot. Bakal naon jelema lobaan tapi jempling geuna bareng geus fokus. Game online teh anu itu. Hare-hare we. Nah, udah terus biasa nyarita teh gitu. Cokolot baheula teh. Kieu mah dunia teh lamun sakieu mah datar. Terus kan kagorong genog jewetan ti ka kulon, moal pupeus. Bukti ayeuna. Naon aya jalan tol? Sok. Di Jawa Timur tiga ujung kulon mah pae tong buatkeun kana mobil belasur kali itu. Teu apa-apaes, Pak. Nya, padahal eta kolot bakal dunia lagi, Pak. Indonesia ge masih leuweung rajit keneh berbuat teh. Tapi geus bisa nyarita kitu. Nah, itulah. Berarti orang baheula teh ahli tafakur, ahli takorub, ahli dikir, ahli doa itu lamun di prinsip muslim. Lamun di prinsip lain beureun nya tadi teh. Nya ahli mendekatkan diri teh sia kumaha wallah alam keyakinan mereka kepada sang pencipta. Gitu. Saya jeung kepada jalmi beureun saya jeung kana mah kawasa, saya jeung alam sadayana gitu. Lamun cek bahasa kolot batong buit monyet sih, cenah buit monyet ya dalam hati daek ngala mulak. Ngala cadu. Ngala nyanu mulak cadu. Pan ari kolot baheula mah lain. Lamun begitu dia lah bobong mulak deui, mulak deui itu. Itu sebenarnya filosofi-filosofi anu memang kajieun lah keur urang budak-budak ayeuna gitu. Anu sangat luar biasa. Sepuh kapungkur anu mere nasehatna teh ku siloka-siloka. Papatah-papatah anu memang di luar anu teu kapikiran ku urang ayeuna gitu. Ternyata di Bandung oh gitu gitu gitu. Mari cenah kemah bakal eueuh ganti ku eta. Oh, beureun cita kumaha beulah mah. Sorengnya pan bakal lama 3 parete 7 bulan nya di ATM. Eta mah 3 bulan terus panen. Kabarokahanna nah ini mah dikurangan kapungkur mah 7 bulan setahun sakali mahi 3 tahun deui. Hari ayeuna 3 bulan eta teh mahi geus bubuh macul deui. Atuh si cara kabarokahanna. Nya, leres. Sebuka bubuh terus nyarios kan. Rek beura ahli-ahli dikir. Ahli-ahli cicing teh lain cicing tamu juga urang mah ulang teu paru. Tapi napakur apa yang terjadi semuanya jadi ilmu di tapakur. Siga orang di kota, oh kehidupan di kota itu seperti itu. Siga orang di kampung, oh kehidupan apa yang bisa dijadikan ilmu, motivasi dan ilmu. Itulah karya kolot. Semuka kumpul. Mata jam kapungkur istilahnya waruk sadurung binatah. Nyaho anu bakal terjadi. Kajadian. Nah, masih ya, itulah salah satu. Jam-jam.